Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Miva Putri. Di video kali ini aku mau buat kuah bakso dari bakso ayam yang kemarin telah aku buat. Untuk link bakso ayamnya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Nah, penasaran bagaimana aku membuat kuah baksonya? Tonton video ini sampai akhir. Langkah pertama, ini aku siapkan 2 pasang sayap ayam. Ini aku potong belah menjadi 2 ya teman-teman. Aku ingin mengambil kaldunya saja. Untuk air rebusan pertama akan aku buang terlebih dahulu. Oh iya, buat kalian yang baru datang ke channel Miva Putri, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya, dan juga loncengnya. Terima kasih. Nah, kemudian ini aku siapkan air untuk rebusan kedua. Sambil menunggu airnya mendidih, aku akan siapkan bumbunya. Di sini aku menggunakan 3 siung bawang putih dan juga 1 butir kemiri. Ini mau aku haluskan terlebih dahulu ya. Lalu aku juga menggunakan 1 ruas jari jahe. Ini mau aku geprek saja. Setelah itu aku juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini mau aku iris kecil-kecil. Dan juga daun seledri. Step berikutnya aku panaskan pan, kemudian beri sedikit minyak. Ini bumbu halusnya mau aku tumis terlebih dahulu. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan ayam yang tadi. Lalu tambahkan jahe serta kaldu jamur dan juga lada bubuk. Nah, ini kita masak sampai ayamnya empuk. Terakhir kita tambahkan daun bawang. Ini tuh harum banget loh teman-teman, seger banget. Kemudian sudah bisa kita sajikan. Nah, untuk saran penyajiannya di sini aku siapkan mangkuk, kemudian masukkan bakso ayam yang kemarin sudah aku buat. Lalu ini akan aku tambahkan rebusan sawi dan juga disiram dengan kuah kaldu yang tadi telah kita buat. Ini seger banget loh teman-teman. Dimakan pas musim hujan, pokoknya mantep banget deh. Terakhir tinggal kita taburi dengan daun seledri dan juga bawang goreng. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. Tara, ini dia kuah bakso ayam kita sudah jadi. Tuh tampilannya cantik dan juga menggugah selera banget. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah, bye-bye.